Di latihan kuda ini kita akan mulai latihan kuda-kuda. Kuda-kuda yang pertama adalah kuda-kuda kudaci. Posisi tangan seperti ini dan posisi kaki sejajar dengan bahu atau pundak. Ya. Ya. Tarik kaki kiri dan tangan kiri ditaruh di pundak. Dan tangan kanan ada di bawah seperti ini ya. Ingat, jangan terlalu rapat untuk tumit ya. Jangan terlalu rapat. Kemudian buka kaki kiri dan tangan kiri ke depan, tangan kanan tarik ke pinggang. Sekali lagi, tarik, buka, tarik, buka. Ini kuda-kuda yang pertama, namanya kudodachi. Kuda-kuda yang kedua, lebarnya 2 kali dari kuda-kuda yang pertama ya. Gerakannya hampir sama, yang membedakan adalah lebarnya. Kibadachi seperti orang duduk ya. Kita mulai ya. Rapatkan kaki kiri, posisi lutut ditekuk, tangan kiri ada di pundak, tangan kanan ada di bawah sini ya. Kemudian buka lebar-lebar kaki kiri, lebarnya 2 kali dari kuda-kuda yang pertama. Dari kuda-kuda yang pertama tarik, tekuk ya. Ketika ditekuk ini, ketika ingin melebarkan jangan berdiri, tetap tekuk lebar sini, buka ya. Empat ya, posisi seperti orang duduk, posisi kakinya seperti ini, tidak seperti ini ya, seperti ini telapak kaki ke depannya. Ya, bisa diperhatikan kaki saya seperti ini ya. Posisi tangan seperti ini,